Halo. Dari mana? Halo. Selamat pagi dari PT Kolektius. Iya, namanya siapa? Saya dengan Ricky. Ricky? Ya, ini Pak Rudi ya? Iya, saya sendiri. Oh, Pak Rudi, ini kita mau konfirmasi, Pak, tagihan Bapak di BI My Bank Kartu Kredit. Iya. Halo. Bagaimana, Pak? Ya, halo. Ya. Ya, belum bagaimana diselesaikan ini? Dulu. Oh, belum diselesaikan ya. Kenapa iya. gitu, Pak? Baca laporannya aja di situ ya. Laporan? Iya, kan ada di situ. Laporan apa, Pak? Laporan apa? Ya kan ada teman-teman kamu pasti sudah ada notnya di situ. Saya tahu kok. Yang lain dong, bahas dong. Notnya sebentar, saya sambil buka-buka ya. Ya. Not. Nggak ada notnya, Pak. Not apa, Pak? Masa Bapak sih? Ini bener Ricky tahu. Namanya? Iya. Ya, yakin Ricky. Iya. Kenapa? Ah, yang bener. Coba kirim dong ID card kamu ke WA saya kalau bener Ricky. Buat apa, Pak, dikirim-kirim, Pak? Hah? Ya, biar saya apa? Tahu bener namanya Ricky bukan. Ricky kenapa apa Andi? Bapak? Andi mana, Pak? Hah? Ricky apa Andi? Apa Rian? Loh, Bapak kok semua ini disebutin? Loh, saya katanya. Bapak ini siapa sih? Kan orang kolektif banyak tuh. Oh, Bapak orang dalam kolektif apa bagaimana? Hah? Benar, orang dalam kolektif antara, apa bagaimana? Kok tahu semua, Andi, Pak? Apa Rian ini kayaknya nih? Kok tahu semua, Pak, suaranya, Pak? Kenapa, Pak? Loh, saya cuma tanya, Bapak, masa nggak boleh? Disebut-sebutkan semuanya. Iya, nggak penting, Pak. Loh, yang penting, penting itu ini utangnya bagaimana, dibayar utangnya, begitu, Pak. Loh, tadi kan saya tanya, ID card-nya kirim dong, biar saya tahu dari kolektius. Penting itu. Iya, buat apa, Pak? Nah, itu penting. Buat apa? Kalau nggak, saya nggak tahu dari kolektif bukan ini. Bisa jadi orang tukang becak dalam saya ini. Ya nggak apa-apa, Pak. Mau tukang apa juga, yang penting kan ini ya, terus kita mengingatkan kalau Bapak ada kok utang. Kok ditanya, suruh saya jawab, saya nggak kenal kamu kok. Ya penting kan kita mengingatkan ini Bapak Rudi masih ada utang di BI Maybank atau kredit. Iya, gitu. Saya tahu kamu dari Maybank dari mana. Kita kamu tadi bilang, bisa jadi tukang beca nggak apa-apa. Bapak, ini katanya Bapak ini ya suka live YouTube. Kata Pak. Apa? Kenapa, kata apa? Kata siapa? Teman saya. Teman saya. Kata teman-teman saya itu. Siapa iya. Namanya teman kamu? Banyak Pak, teman saya namanya teman saya banyak Pak. Duh, salah satunya aja lah sebutin. Saya nggak minta salah satunya. Salah satunya di sini ya ada si siapa? Andi, Pak. Andi. Hmm. Bukan kamu. Bukan, Pak. Yang benar. Saya kan Ricky, ini suara, Pak. Soalnya saya taunya suara Andi ini. Ini kan saya Ricky, Pak. Ay, makanya tadi saya suruh tanya kirim ID card kalau benar Ricky. Ya buat apa, Pak? Enggak berani, card, Pak. Takut ketahuan. Enggak tahu tahu. Ya, ini apa, saya tanya apa, Bapak apa, buat Andi, apa, Pak? Apa di apa di? Di apa di? Bapak buat apa ini bikin di? Kayak gini nih. Hah? Hah? Buat apa, Pak? Buat apa? Buat apa? Iya, buat apa, Pak? Apanya yang buat apa? Bapak bikin live YouTube, direkam-rekam suara saya, suara orang lain juga, teman-teman saya juga. Kenapa, buat apa? Suara kamu saya rekam, kapan saya rekam? Loh, kan saya nggak tahu ini direkam apa enggak, ya. Oh, bilang aja ini sekarang direkam. Ya, saya rekam dong. Buat bukti saya dong, kan karena suka ini kalau yang namanya kolektor itu bilangnya nggak bisa dihubungi. Ini saya punya berkas jadinya. Saya bisa dihubungi itu. Sudah ngobrol tuh. Iya, bisa dihubungi biasanya juga. Biasanya cuma miss call, kalau nggak bilang apa, teleponnya nggak ada suara. Biasanya kan dengar dulu, ya. Saya lagi ngomong satu-satu. Oke, gantian.
Nah, ini buat apa saya tanya? Ini ke dihubungi bisa tapi nggak dibayar utangnya buat apa, Pak? Oh, oke, saya ngomong ya. Ya, Jadi kalau saya kenapa? belum mau bayar, nggak usah diangkat gitu maksudnya. Ini kan bukan masalah mau dan tidak mau, Pak. Ini masalah kewajiban, Pak, yang harus dibayar begitu. Oke, gantian. Bapak belajar lah, Pak. Bapak belajar, Sebentar, saya tahu. gantian dulu satu-satu jawab-jawab ya. Oke, Tadi kan saya silakan. kamu bilang, ngapain saya angkat kalau nggak dibayar gitu ya? Kalau gitu saya nggak usah angkat ya, Terus, mulai sekarang ya. ya, Oh bener ya? terserah Bapak, Loh, terserah Bapak. saya tanya bukan jadi terserah saya. Tadi saya angkat telepon kamu bilang jangan jangan diangkat. Ngapain diangkat kalau nggak bayar? Lah saya kan tanya Iya. balik. Saya tanya balik katanya kok malah terserah saya. Iya, terus katanya kan belum mau menyelesaikan utangnya. Ini kan bukan masalah mau nggak mau, Pak. Ini namanya kewajiban yang wajib diselesaikan, Pak. Duh, lah iya. Begitu, Pak Rudi. Betul, Ya. kewajiban memang harus dibayar, benar kan? Hutang harus dibayar. Iya, betul. Tapi kapannya itu kan terserah saya. Kok terserah? Loh, Nggak saya bisa, tanya. Pak, terserah, Pak. Ini Kenapa kan bisa ada nggak boleh waktunya terserah? harusnya. Harusnya gimana? Harusnya kan ada tanggal sebelum jatuh tempo. Sedangkan ini udah bertahun-tahun lewat dari jatuh tempo yang telah ditentukan. Bagaimana sih, Bapak? Oke, gantian saya jawab. Pada Silakan. saat tanggal jatuh tempo saya harus bayar. Betul. Ya, betul. Setelah atau apabila saya pada tanggal jatuh tempo tidak bayar, kenapa? Karena denda. Ah, ya sudah, saya terima. Kena bunga Iya. dan denda. Oke? Iya. Terus Iya. ada yang salah dengan saya? Ya ini udah kita kenakan denda dan bunga. Ya sudah, saya terima itu, biarin aja dulu. Biarin aja mau sampai kapan, Pak? Lah, selama saya siap dengan bunga denda ya sudah, selesai. Oh, jadi jalan terus ini bunga dendanya, maunya Ya sampai sesuai ratusan juta. aturan, Ntar. sesuai aturan kan Oh, begitu, saya saya aturan ya terserah ikutin. saya lah. Bagaimana sih? Loh, Ya terserah saya lah. loh, saya Kalau mau bilang dijalanin juga. terserah aturannya, bukan terserah kamu, ngapain terserah Terserah kamu. aturan. Aturannya kan Kan kalau saya Bapak belum bayar kena sendiri bunga kan itu denda. Kamu terserah dengerin Bapak dulu, sendiri ya. jangan saya ngomong terus kamu Ya. ngomong. Aturan yang Loh, ada kan Bapak kalau ini. saya belum bayar akan kena bunga denda. Ya sudah saya Oke. ikuti itu, bukan terserah kamu, terserah aturan. Kamu ngomong Oh, terserah terserah kamu, aturan. enak aja. Oke. Terserah aturan mati ya. Ya, terus. Berarti aturannya ini Bapak harus dibayarkan sekarang karena sudah melewati dari bertahun-tahun lewat jatuh tempo ini, Pak. Oke, gantian. Ya, Ada aturannya? silakan. Ada aturannya nggak tertulis Ada. bahwa harus dibayar Ada. sekarang juga? Kirim ke WA saya Kewajibannya. kalau gitu, pernyataan itu. Oke, nanti kita kirim. Awas, jangan cuma janji-janji gombal lo ya. Iya, Kirim ya aturannya terus. ya, yang tertulis bahwa harus dibayar sekarang juga, oke? Oke. Ya, saya tunggu Iya, loh. gak apa-apa. Saya kirim. Ya, Ya. yakin lo ya. Nah, Saya dengerin lagi nih iya. omongan kolektius nih, bener nggak nih? Nah, terus bagaimana? Ada nggak aturannya yang Apa? bunganya yang tadi Bapak bilang ini kan terserah saya mau bunganya mau dijalankan atau gimana aturan mengenai bunga itu bagaimana bunyinya yang Bunyinya. pengetahuan Bapak ya Lah saya tanya, fungsi bunga dan denda apa tadi makanya? kan tadi Bapak bilang ya denda bunga dan dendanya Fungsinya itu apa? sesuai aturan aturannya itu bagaimana yang saya Hah? mau tahu Hubungannya ya aturannya. selama melalui tanggal jatuh tempo belum dibayarkan, akan dikenakan bunga dan denda. Bener gak? Oke, iya Ada kan benar. aturan itu? Iya, Ada ada. ya sudah itu aturannya. Iya. Terus? Ya udah, berarti ini mau sampai berapa ratus juta ini denda bunganya. Nah, artinya bank diuntungkan bukan? Diuntungkan kan? Bukan dirugikan kan? Iya. Iya, diuntungkan. Ya sudah. Nah. Apalagi? Ya udah, berarti bersedia ya. Bersedia apa? Bapak berarti bersedia ya bunga dan dendanya itu bertambah terus bersedia ya. Loh, selama itu kan konsekuensi saya.
sudah tertulis di aturan. Okay. Bunga dan denda akan bertambah terus. Saya terima itu, ya sudah. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kalau memang terima ya. Jadi dan penagihan tetap dijalankan begitu iya, ya. Iya, itu sudah konsekuensi juga penagihan okay. Tetap dijalankan, silakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke okay, kalau gitu, Pak. Sudah terima gitu kasih. Aja. Jangan lupa. Sudah. Jangan lupa dikirimkan tadi buktinya kamu tadi yang berjanji iya. Dikirimkan ya. Nanti tim WA kita akan tim WA kita kamu jangan tim WA kita jangan pakai kami kita orang WA, lain saya nggak pakai aduh WA, kamu itu banyak ngomong pinter HP saya jadul mulut, Pak. Ada mulut kamu itu banyak alasan 1001 alasan jadi cowok itu dipegang omongannya ya jangan cuma apa, iya Pak cowok saya dipegang janji omongannya ini alasannya Pak. Orang yang lain dong Pak dipegang aduh mulutmu enak, nyali kamu sebatas mulut tahu nggak. Giliran disuruh datang orang lain yang datang nanti. Alasannya bukan siapa saya orang Pak yang datang, saya tim bukan tim yang datang Pak, saya di kantor Pak. Aduh, Andi apa Riki? Andi ini aku tau Andi lah. Ya anggap aja Andi lah Andi mana ya. Pak? Andi Lau. Aduh Andi. Andi mana sih? Oh Riki ya udah ngakunya Riki. Oke Riki, iya, Riki. Nama saya Riki, Pak. Aduh, Andi, Pak. Tepati janji kamu itu ditepati. Kalau kamu tadi bilang mau WA, kamu kirim ke saya WA-nya. Dia tunggu, Pak. Ada tunggu WA tunggu sampai nanti. Kapan? Tadi sudah keluar alasan. Saya enggak punya WA, tim Pak. Tim yang lain, Pak. Tapi tim lain dulu, yang Pak. Mau kirim WA. Sony Ericsson HP saya, Pak. Allah. Banyakkan alasan kamu. Percaya. Riki. HP saya ada dua, Pak. Satu Sony Ericsson, satu lagi Siemens. Oh, nggak ada WA-nya, lolo. Nggak kesekalian bilang Nokia zaman dulu. Atau apa itu? Samsung atau apa lagi ya? Saya Samsung. Merek-merek dulu itu Samsung ada tuh. Di bawah-bawah. Samsung apa siapa, Pak, Samsung? Hah? Samsung Pak? Siapa? Kok Samsung di bawah-bawah? Waduh, kesian juga ini sudah nyali nggak punya, pendengaran terganggu. Coba kamu ke THT, ya? Oh, saya saranin kamu coba ntar ke THT, dicek apa dulu tuh, Pak. Pak dokter, coba cek kuping saya itu ada gangguan nggak ya? Saya suka dengar salah dengar gimana gitu, ya? Apa sih Pak? THT itu apa sih? Hah? THT nggak tahu? THT itu apa? Nggak tahu. Kolektius punya orang kayak gini kesian amat sih. Tinggal buka Google. Yang kasihan siapa? Tinggal buka Google, tulis THT ya, itu apa. Siapa? Aduh, kolektius, kesian deh. Punya karyawan ya. Kayak gini. Aduh, sudah siapa? Nyali nggak punya. Nyali nggak punya, omong gede. Aduh. Yang kasihan siapa? Aduh, siapa yang kasihan? Sudah omong Hah? Gede, nyali nggak punya. Telinga enggak. Pendengaran terganggu. Sama. Daya tangkap. Ini apa pelan, lemot, lola, aduh. Ya udahlah. Apa, Ri? Terima kasih. Sudah gitu Selamat aja, Ri. Pagi. Selamat pagi.